Seorang ayah dan ibu sangat murka ketika mengetahui anak perempuan mereka hamil. "Siapa bedebah yang menghamili kamu?" teriak sang ayah. Sambil menangis, ibunya pun berucap, "Suruh dia datang ke sini." Sang putri lalu menelpon pria yang menghamilinya. Setengah jam kemudian, sebuah mobil Lamborghini putih berhenti di depan rumah. Seorang lelaki muda berparas tampan keluar dari mobil, memberi salam, lalu masuk ke dalam rumah. "Perkenalkan, saya adalah lelaki yang telah menghamili anak Anda. Tapi terus terang, saya akan bertanggung jawab. Sekiranya anak Anda melahirkan bayi perempuan, maka saya akan berikan untuknya sebuah minimarket, sebuah hotel, dan uang tunai 10 miliar rupiah. Sekiranya dia melahirkan anak laki-laki, maka saya akan berikan untuknya 2 buah minimarket, 2 buah hotel, dan uang tunai 20 miliar rupiah. Tapi sekiranya anak Anda keguguran, apa yang harus saya lakukan?" Sang ayah berpikir sejenak, dan si ibu berhenti menangis. Tak lama kemudian, sang ayah sambil menepuk bahu anak muda tersebut berkata, "Gak apa-apa, kamu coba lagi ya nak." Uang itu penting. Uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya bisa menjadi jauh lebih mudah dengan uang.